jadi off-road aja ya. Iya, saya off-road aja ini. 5 jam loh. Itu juga udah lewat tol loh. Dari ini jalan lebih dekat mana? Ke tebingnya atau gimana? Tol Binjai kata tadi. Tol Binjai sih sudah benar sih. Ini punya memang punya apa? Enggak, atau memang rencana doa? Enggak, ini memang punya dia. Jadi kenapa dia bisa bangun di sini? Awalnya tuh Pak, dia cuma bikin untuk rumah pribadi. Iya. Jadi kan dia tahu dari wilayah sini mana kan? Tahun 2002 dia udah kemari, Bu. Tahun 2002 dia udah kemari. Ngapain dia kesini? Dia kan dulu masih jadi duta ini dia apa? Gajah. Jadi support gajah. Iya. Wifi apa AFF juga. Oh ya, AFF ya. Waktu masih itu awalnya sih, jadi dia mau bikin rumah pribadi. Jadi teman-teman dia bilang jangan rumah pribadi lah nih, lo kalian buat yang besar aja. Jadi kalau kita nginap bisa di tempat lo, kata dia gitu. Jadi buatlah 3 kamar Pak. Makanya cuman dia buat cuman 3 kamar biar orangnya tuh nggak rame, kata dia. Ini rumah siapa? Ya mana? Enggak ada sih Bu. Ini kamar ini kalau dia kemarin ditiduri semua sih. Kalau yang putih ini kita. Oh. Tempat kerja kita. Karyawan. Mari Pak. Yuk. Sama datang di terrarium Pak. Bu. Terrarium. Akhirnya nyampe juga penuh perjuangan. Adventure. Adventure. Udah kayak off-road aja juga. Ini saya buka sendal ya. Kalau membantu sih Pak. Iya. Silakan duduk. Iya. Minum apa? Ada teh. Duduk dulu. Duduk dulu. Ujung mana? Di atas nggak lagi ya? Di atas nggak ada lagi. Kalau di atas mana? Di kamar jet. Oh. Di atas pasti Bapak itu kamar X. Boleh, mau yang barang dulu, Mas. Yang mana? Yang tengah apa yang ujung? Yang ujung. Oh. Yang tengah? Kok boleh? Gimana? Yang kalau yang tengah besok yang ada. Oh. Jadi orang. Jadi orang. Oh, salah sana, sana sana. Eh, bentuk kamar sama. Semua fasilitas ukuran semua sama, Bu. Hanya perbedaan kayak posisinya ya, kayak kamarnya itu kenapa agak lebih besar karena dia sendiri. Padahal itu ukurannya sama fasilitas. Kan itu. Ya. Itu. Ya. Iya. Itu, tapi kan enggak tahu rasanya langsung dia mau udah langsung sistem katanya gitu ya, langsung transfer aja ya kan? Iya. Makanya soalnya kemarin dibilang enggak bisa lihat itu, dihubungi susah kali. Oh. Nah, saya bisa enggak kasih nomor teleponnya. Nah. Oh. Woi, kok kamu?
Jadi reservasi.
Selamat pagi. Kita sekarang berada di daerah Tangkahan, tempat objek wisata Tangkahan. Tangkahan itu daerah yang tempat pelestarian gajah-gajah. Kemarin kita di daerah Bukit Lawang. Kalau untuk melihat videonya, Anda bisa lihat di video saya yang lain. Itu sudah ada semuanya di daerah Bukit Lawang. Sekarang berada di Tangkahan. Ini adalah sebuah penginapan yang saya bilang tempatnya hanya terbatas. Hanya 1, 2, 3 kamar. Jadi tempatnya sangat rotet ya. Penginapannya. Kita lihat suasananya ya. Thank you.
kemarin. Duduk-duduk nyantai. Ini masih tahap selesai. Ya, sepertinya. Terlihat hanya bagus. Belum selesai. View-nya bagus, banyaknya view-nya bagus.
pantai. Itu penginapan kita. Keren banget. Ini kalau malam hidup lampunya bagus. Yeah.
Selamat siang. Hari ini kita hari terakhir di tempat ini dan kita mau check out di hotel ini, di penginapan ini. Suasananya enak, tenang seperti yang terlihat. Hari ini hujan. Jadi kalau hari kalau Anda ingin datang ke sini, jangan-jangan bulan ke 8, 9, 10, 11, 12 karena harinya hujan, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi kalau Anda mau kemari, ya bulan 3, bulan 4, bulan 5, cuacanya sangat mendukung. Tapi kalau sekarang suasananya hujan. Tuh. Ini beberapa hari kami nginap di sini, ini kamarnya. Dan kamar ini sedang melakukan aktivitas trekking. Nanti dia mandi kami pulang sampai naik mobil. Kamu atau dia yang ngapain ngantar kami? Bisa, saya bisa, Evan bisa. Kamu aja, kamu kan gak ada kerjaan kan? Numpang nedo dulu ya. Iya, aku mau bayarnya sama siapa nih? Ya. Membayar uang trip. Oh, ambil ya. Itu ada. Ya, Evan. Ini kamar mandi untuk kalau misalnya mau duduk-duduk bisa.
Oke guys, sekarang kita masih di penginapan Terrario di Tangkahan, Sumatera Utara. Dan sebenarnya kita mau udah packing ya, mau pulang kembali ke Medan. Cuman karena masih hujan, jadi kita harus nunggu. Oke. Jadi sementara itu kita lihat deh ya suasana di sini. Kita lihat nih suasana di sini. Oke. Hujan kan guys. Ya bangku. Ya, oke. Beberapa tamu juga udah pulang lebih awal. Karena begini kan cuma 3 kamar. Jadi ya tamunya cuma 5 atau 6. Kita sedikit emang sengaja sorean akhir karena minggu kan benar-benar mau istirahat. Lihat tuh guys, ikan-ikannya cantik kan. Suasananya sih cozy, masih benar ada forest, ada jungle. Udah dekat aja tuh. Heeh. Hari ini kita perjalanan balik pulang. Kalau kita tunggu hujannya berhenti, enggak selesai-selesai. Mm-hmm.